kecelakaan tunggal ya, karena diperkirakan 04.00 subuh tadi dia naik tanjakan, namun mungkin kekuatan mobilnya kurang sehingga mobilnya mundur ke belakang. Inisiatif supir turun untuk menahan dengan balok yang sudah ada di mobil tersebut, namun tidak tertahan lagi, akhirnya menabrak marka jalan sehingga mobilnya melintang ke tengah dan menutupi badan jalan. Ada korban dalam jalan ini? Tidak ada, cuma luka ringan sedikit, sudah diarahkan ke rumah sakit.